Aqua berlaku awal-awal. Awal-awalnya bleeding. Dua kali. Itu overnight bleeding. Dan buat apa? Tidak buat apa-apa. Tidak buat apa-apa karena satu minggu saja. Selewat dan 2 minggu lagi, bleeding lagi. Dan berapa lama? 1 week. 1 week. Dan berapa? OBGYN ke Surabaya. Suruh angkat rahim. Suruh angkat rahim. Suruh angkat. Angkat. Angkat ini kapan? Mei 9. Eh? Mei 9. Mei 9, 2019. Yeah. Baru saja. Baru. Nah, lepas angkat apa dia kata? Lepas angkat kemo saja. Disuruh hati kemo. Berapa kali? 6 kali. 6 kali. Yeah. Kemo di Surabaya. Nah, yeah. Tapi belum buat. Belum buat. Belum kemo juga belum. Kita tak mau atau tak belum buat. Tidak mau tapi tak tidak mau, tidak mau takut. Yeah. Lepas itu lari ke Pulau Pinang. Lari ke Pinang. Datang ke Pulau Pinang. Iya. Nah, pergi jumpa dokter apa? Di onkologi sekarang. Pergi jumpa dan disuruh buat MRI. Suruh juga CT, tapi kita enggak mau pergi. Ya, buat MRI, oke. Juga suruh radioterapi. Tidak apapun disuruh. Radio, iya. Suruh radioterapi berapa kali? 20 kali. 20 kali. Ibu tanya di radioterapi apa sebab? Untuk mencegah tumbuh lagi. Tidak takut nanti 2 tahun 3 tahun tumbuh. Akan muncul. Terus kalau dia nak muncul, dia akan muncul. Tak perlu disinar-sinar. Sampai 2 tahun kalau ada baru sinar. Seperti tengok dah termasuk dia ini di rumah ini. Ada hantu tak nampak. Tapi ambil bom letupkan di sini. Buat apa? Takut hantu ada. Tidak ada hantu. Faham? Inilah menggunakan otak supaya menakut-nakut orang. Okey? Orang tak sakit, boleh tidur, boleh makan. Kamu buat apa? Kita percaya kalaulah radiasi itu bukan satu yang bahaya. Radiasi yang mendatangkan kanker. Apa yang harus ibu jaga ialah walaupun tidak ada, saya nak bagi tahu pada ibu bahawa kanker tidak hilang, masih ada di dalam. So sabarlah. Itulah saya suruh ajar tentang makanan. Jaga makanan. Jaga baik-baik makanan. Alright. Dan nak minum apa, minumlah. Kalau percaya pada saya. Tak percaya, jangan minum. Okey, tidak apa. Satu hari, kalau ibu buat apa yang salah, kanker akan datang kembali. Ini bukan nak suruh ibu menakut-nakut. Balik pergi, tak bisa tidur. Kalau tak bisa tidur malam dan hanya besok datang atau tidak, kanser itu bukan. Apa yang nak saya kata, kita kena waspada. Seperti kita berjalan di sini, tengah jalan. Ha? Boleh mati tak? Boleh. Langgar. Kalau orang tak langgar kita, kita langgar orang. Oh, saya mati. Naik pesawat. Balik Surabaya. Ya. Hmm. Ya. Boleh jatuh tak? Apa coba? Bisa. Dulu jatuh. Bisa. Dulu jatuh. Masih. Nah, ingat bahawa kanker tidak bisa disembuh. Masih ada di dalam. Ada di dalam saya pun sama juga. Tetapi kalau kita jaga baik-baik, ibu jagalah ibu sendiri. Tidak bisa siapapun yang boleh membantu ibu. Sudah dengar apa yang saya kata, kami boleh bincang-bincang dengan semua kelakuan. Dan pikir sendirilah nak buat apa. Kalau kamu mau kemo, pergi kemo. Sampai angkat tangan baru jumpa saya. Karena saya tak mau bertengkar. Nunggu. Pikir sendiri apa ibu mau buat. Nak buat tak buat? Memang nak buat? Tunggu, nak tak mau?
Take steroid kemo tak? Kemo tidak, enggak. Medication juga tidak. Karena dia bilang stadium 1 and then sudah bersih. Tak benar. Mm-hmm. Kalau kata bersih, itu tak benar. Apa sebab? Tak nampak. Benjolan mesti ada besar, 1 cm baru boleh nampak. Kamu faham tak? Kalau kecil pada 1 cm tak nampak. So, datang masuk di sini, tak nampak hantu. Hantu ada tak? Mungkin, mungkin ada. Faham? Tapi tak nampak. Minum ubat saya boleh sembuh? No, tak sembuh. Minum ubat ini dalam 1-2 minggu sakit, susah. Lebih sakit, lebih capek, lebih macam. Don't worry because nak basuh, nak basuh. Don't worry. Lepas 2-3 minggu saya rasa lebih enak. Okay, then continue. Kapan nak datang saya tak tahu lah. Kita kepingin datang terus di dokter sini. Kalau ibu tak mau datang, orang lain tak boleh bisa. Tapi ibu kena jaga ibu. Saya tahu makanan di Surabaya tak bagus. Tak suka makan daging. So, jagalah baik-baik. Ibu patuhi yang makanan. Tentu hilang 5 kilo. Ya. Gemuk-gemuk apa-apa, jalan pun susah. Tapi sejalan ini aduh susah nih. Hah? Ya. Kalau ibu patuhi apa yang saya ajar, pergi buat olahraga, tentu turun. Kalau sudah minum ini, kira-kira menurut dokter, berapa bulan kita lab cek darah? Tidak apalah. Buat 3 bulan, buat di lab 1 kali. Lepas okey, 3 bulan lagi. Kalau okey, setengah tahun buat 1 kali. Cukup. Di Beijing. Tinggal di Beijing. Saya sering minum Beijing. Air bar juga. Yes, saya datang. What do you do in Beijing? My husband was here. That's why I believe this one much more there.